Saatnya garing dan cungcung. Assalamualaikum para sedulur, gimana? Baik-baik aja kan? Sampurasun, udah pada mandi belum nih? Hus, pakai nanya mandi segala lu, Reng. Hehe. Kali ini kita akan berbagi pengalaman, Reng. Edit video lagi ya, Kring? Betul, Reng. Edit video ular keluar dari tanah, Reng. Dengan aplikasi KineMaster. Terus, gimana caranya, Kring? Oke, langsung kita buka KineMasternya, Reng. Yang belum download, silakan download dulu di Play Store atau bisa kalian download linknya ada di komentar. Sebelumnya, kalian download dulu green screen ularnya yang ada di daftar Desaku Channel. Klik media, lalu kita cari video yang akan kita edit. Oke, checklist. Kita contohkan dengan durasi yang pendek aja dulu, Reng. Lalu kita pasang video green screen ular tadi. Disesuaikan dengan adegan seperti ini. Yang lagi melotot itu ya, Kring? Betul, Reng. Kalau udah pas, klik lapisan, pilih media, dan klik video green screen-nya. Oke, checklist. Scroll ke bawah, cari kunci chroma, lalu aktifkan. Sesuaikan juga detail chroma key-nya, Reng. Loh, buat apa, Kring? Ribet amat sih. Ini berfungsi menyamarkan warna background hijau green screen tadi, Reng. Oke, checklist. Berhubung masih ada garis hitam batas video green screen-nya, kita potong aja, Reng. Klik video green screen-nya, scroll ke bawah, cari pemangkasan, lalu aktifkan topeng. Pilih yang bentuk kotak. Kemudian sesuaikan sampai hilang garis hitamnya. Oh iya. Oke, checklist. Terus letakkan sesuai yang kita inginkan. Yoi, udah pas sama adegan pemainnya. Wah, gampang ya, Kring? Kita potong video green screen-nya sampai ular tersebut mangap. Pakai mangap segala. Emang mulut kamu, Kring? Sorry, Reng. Nah, sekarang kita buat ularnya kira-kira mau nyaplok penonton. Gila lu, Kring. Nyaplok janda gitu ya? Klik video ularnya, pilih gambar kunci. Paskan ularnya di saat membuka mulut, Reng. Lalu klik tanda plus. Geser ke kanan sampai mentok, lalu zoom sampai habis. Ya, udah pas. Oke, checklist. Potong video utamanya, pangkas ke kanan. Oke, checklist. Klik tanda kotak ini, pilih tangkap dan simpan bingkai pelahit. Oke, checklist. Oh, screenshot. Pilih media dan cari gambar atau foto screenshot tadi. Geser ke kiri, terus klik fotonya. Pilih icon ini, lalu klik tanda sama dengan. Oke, checklist. Alah. Oke, checklist terus sih. Ya elah. Sampai bikin kaget, Reng. Matikan suara asli video utamanya. Lalu kita pasang background musiknya, Reng. Klik ikon nada, terus cari deh musiknya. Pilih musiknya, klik tanda plus. Oke, checklist. Kita pasang suara naganya, Reng. Sebelumnya kamu rekam dulu suara kamu atau download audio naganya. Sesuaikan dengan letak di saat ular tersebut sedang nyaplok. Nyaplok deui, oi. Oke, berhasil. Tinggal disimpan tuh. Wah, gampang ya, Kring. Udah. Gimana, Reng? Siaplah,
nanti kita dilanjut tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan update video-video berikutnya. Assalamualaikum. Wilujeng tepang deui.